Hello, hi, hi, hi. Bersama dengan Ajay lagi. So, hari ni, pagi ni, hari Selasa, kita berada di perkarangan stadium. Belah sana tu tempat orang ambil vaksin, PPV. So, yang belakang sini, ni nak cerita, hari ni ada belakang ni kedai wok. Buat yang dah lama merindui dengan nasi lemak. Cuma tak boleh dine in lagi lah, tak boleh makan lagi lah. So, yang sekarang ni, wok, kedai wok ni, wok nasi lemak. Antara kedai yang legend dekat Ipoh ni. So siapa-siapa yang rasa teringin nak makan wak nasi lemak dekat Medan Selera Stadium, dia nombor gerai dia 50-51. So dia ambil dua kedai lah, satu kedai air, satu kedai bahagian untuk makanan ni. Nampak tak belakang ni? Wak ni sangat special sebenarnya pada Ajay, sebab anak dia kawan aja. Kita sekolah sama-sama dulu, satu kelas. Satu kelas sama-sama. Anak dia Along. Tapi Along ni dah meninggal, sakit jantung kan. Dah berapa tahun lepas lah. So kita masih meneruskan lah hubungan silaturahim tu. Bukan apa pun, sedap pun nasi lemak lah. Nasi lemak sotong. Kalau siapa yang sukakan nasi lemak, nasi lemak sotong ni yang paling famous lah, yang paling famous dekat sini. So boleh datang. Kalau siapa-siapa nak datang dekat kedai wok ni, dia dekat stadium je, Medan Selera Stadium ni buka. So ramai penjaga-penjaga yang ada dekat sini. So dia buka je, tak ada masalah. Kalau nak tapau, nak bungkus pun boleh je sebenarnya. Tapi yang paling best adalah nasi lemak sotong. Nasi lemak sotong dia memang meletup padu. So ada siapa-siapa tak yang dekat sini yang dah lama tak datang ke kedai wak ni, dah lama merindui kedai wak ni, jom kejap lagi kita nak tengok dia punya apa makanan dia. So kita akan bergerak untuk kita nak tengok makanan dia. So nanti kita akan terbalikkan kamera ni sekejap eh. Okay. So ini masakan wak. Ada sambal belacan ni. Sambal belacan kena dengan ni, salad ni. Ada ulam pula. Ada petai bakung. Ni. Sambal kicap dia. Ini makanan pagi dia. Tengah hari pun ada. Tengah hari dah on the way nak dalam proses lah. So yang ini pun pagi. Si emak pun dia semua ada. So tak ada masalah. Kalau air dekat sebelah sana. Memang sedap. Ini siapa-siapa yang dah lama nak mencari ulam. Ni ulam dia tak kenal sangat ni. Ini ulam raja eh. Ini ulam raja. Ini ulam apa? Kita tanya wak. Cik, ni daun apa? Oh, daun beluntas. Oh, daun beluntas. Kita tak tahu. Ni daun beluntas. Ini satu lagi ni. Sabun nyawa. Oh, ini sabun nyawa. Ya, ini raja. Ini raja. Ini kena raja. Benda ni tak banyak. So, siapa nak boleh datang ke kedai wok stadium. Kedai wok dekat stadium. So jangan lupa kalau datang nanti ni ada kita kena scan dengan MySejahtera dulu. So ini bahagian luaran dia. Saja nak tunjuk sikit. Bahagian luaran dia kalau boleh nampak ni. Tu sana pusat akuatik. Sana pusat akuatik dekat stadium. Depan ni balai bomba belah sana. So ini dia nasi lemak wak. So boleh datang untuk tapau. No problem untuk tapau. Jaga jarak sosial. Ulam tadi tu yang menarik. Okay. Jumpa dan jumpa lagi. Cari bye-bye. Assalamualaikum.